Kasus penganiayaan menimpa artis cantik Tamara Bleszynski pertama kali diberitakan melalui unggahan di media sosial Instagram milik Tamara Bleszynski. Tamara Bleszynski mengunggah foto pemeriksaan dirinya di Polsek Kuta Utara dalam Instagramnya. Tamara mengenal pelaku penganiayaan terhadapnya, yaitu seseorang berinisial WS. WS merupakan orang yang sering dijumpai Tamara di Private Beach, Eho Beach, Canggu, Bali. Postingan Tamara Bleszynski langsung menuai komentar dari para followernya. Seperti yang diungkapkan, para follower mendoakan keselamatan Tamara dan anaknya di Pulau Dewata, Bali.